bunda, apa jadinya kalau buaya dan harimau kawin silang? Pasti ada yang ngeri-ngeri seru ya? Mari kita intip bagaimana mereka bersatu dan menciptakan makhluk baru yang luar biasa. Di sudut hutan yang misterius, hiduplah dua makhluk tangguh. Si buaya yang suka menghabiskan waktu malas-malasan di sungai, dan harimau, si raja hutan yang penuh energi. Dua dunia yang seakan gak mungkin bertemu. Tapi, di alam yang tak terduga, apapun bisa terjadi. Saat buaya dan harimau bersatu, lahirlah Hari Buaya. Seekor makhluk yang setengah predator air, setengah raja hutan, lihat ini. Hari Buaya punya moncong kuat buaya dengan gigi-gigi runcing, tapi bulunya tebal seperti harimau. Dengan ekor sisik baja dan cakar harimau yang ganas, siapa yang bisa menyaingi kekuatannya? Dia bisa berenang secepat buaya di air, tapi begitu naik ke darat, wah! Kecepatan dan kelincahannya bikin para penghuni hutan kalang kabut. Seram, tapi juga keren kan? Ini dia Hari Buaya, gabungan dua kekuatan yang tak terhentikan. Hati-hati, siapa tahu Hari Buaya bakal muncul di mimpimu malam ini.